Okey. Kita sambung lagi. Okey, transistor. Kita ada BJT NPN, BJT PNP. Okey. Saya gunakan yang mana ada ni. Okey, NPN lagi PNP. Okey. Kontributi ini NPN lah. Ini PNP. Kita tengok NPNP ni yang nak okay, nak panah dia ke atas kalau nak panah ke atas. Nanti saya akan ceritakan dalam kelas setiap kaki komponen pada transistor. NPN dia nak panah ke ke bawah, jangan tukarlah simbol daya, zener daya dan ID, jangan tertukar simbol. Okey, please analog. Okey, ada ingat dalam subjek kita nanti pakai OM. OM. Okay, OM 741 biasanya. KIC 741. Okey. Ini biasa untuk OM lah. OM. Operational amplifier. Okey, ini IC untuk digital. Okey, kemudian untuk pengukuran, pengukuran kita ada kita ada multimeter sebelah sini, sebelah kanan atas sekali multimeter. Okey, labelkan dengan X sama 1. Okey, multimeter kita ada positif dengan negatif lah. Negatif dah. Negatif. Okey, nampak macam analog dia punya ni. Mungkin dia, tapi kalau kita double klik sebenarnya dia adalah digital. Okey, okay, kita ada osiloskop. Osiloskop kat sebelah sini. Osiloskop ada. Okay, osiloskop ini dua. Yang ni dua channel lah. Dia panggil dua channel, A dengan B. Ada yang empat channel sebelah sini, sebelah kanan ni. Ada yang empat channel. Biasa kita pakai dua channel saja. Okay, channel A dengan channel kita pakai, yang ni dua channel saja. Ini empat channel. Kita boleh tengok 4 gelombang pada satu masa. Yang ni 2 channel, 2 gelombang saja pada satu masa. Okey, rasanya tu saja untuk osiloskop. Kemudian kita ada dekat sini, kita ada place indicator. Kita ada single voltmeter. Okay, kita ada voltmeter horizontal, edge horizontal. Horizontal mana dia, dia straight macam ni ya, dia melintang dengan baring. Okey. Voltmeter. Okey, place indicator, kita ada voltmeter yang reverse horizontal. Reverse horizontal maksud dia kalau sebelah yang ni U2, sebelah positif dia adalah sebelah kiri, negatif sebelah kanan. Yang ni dia sebelah kiri dia negatif, sebelah kanan dia positif. Okey, sebenarnya kita boleh flipkan saja benda ni. Ini tak perlu kita ambil ni kali. Okey, nanti saya akan tunjukkan untuk flip. Okey, flip boleh klik kanan, letakkan ke sini, klik kanan dan dia ada flip horizontal. Okey, sebenarnya dia akan samalah U2 dengan U3. Okey, kita flip balik, flip horizontal. Jadi polariti positif dengan negatif. Tukar. Okey. Selain pada flip, kita boleh rotate eh. Rotate, kita klik komponen kita nak rotate kanan, clockwise atau counter. Clockwise, counter lawan jam, clockwise ikut jam. Okey, contoh counter clockwise. Jadi dia akan okey, contoh transistor ni saya nak
pusing dia, hit counter keluas. Okey, ataupun kau boleh guna control up. Control up boleh rotate ni, control. Siapa yang belajar shortcut kita lagi cepat lah. Okey, control up, kita klik komponen. Okay. Klik komponen, kita control up sahaja. Okey, tekan rotate. Okey, voltmeter ada yang vertikal. Vertikal dia kaki dia atas lah, atas dengan bawah. Okey, jadi ke atas dan ke bawah. Okey, ini tengok pada litar kita lah, macam mana kita nak sambung litar kita. Mungkin dia daripada atas macam ni, semua ni ke bawah macam tu ha. Tapi yang horizontal ni kita nak semua macam ni. Contoh ha, contoh. Just tu. Tengok kedudukan voltmeter kita, kita minta macam mana. Okey. Emitter sama kita ada horizontal, horizontal, reverse, vertical, voltmeter ke lebih. Okey, emitter untuk ukur current lah. Okey. Macam mana nak sambung untuk ukur current. Mesti sesuai dengan kita. Okey, kita ada probe. Probe nak tengok nyala tak nyala lampu. Kita tak. Okey, load kita belum ke lampu. Okey. Power component tak ada. Okey. Okey, voltage regulator. Voltage regulator untuk aturkan voltan. Ini dah sini tak kita guna lah. Okey. Okey, untuk buat wiring mudah saja. Kita hanya klik dekat hujung komponen ni. Dekat situ dah satu bulatan. Dia jadi bulat lah. Situ cursor ni akan jadi bulat dan kita klik kiri, lepas. Dan kita perlu sambung poin yang kedua. Contoh dekat A1 dia jadi merah-merah bulat, kita klik sekali lagi sebelah kiri, dia akan bersambung. Okey, letak klik kat kiri, lepaskan dan klik tempat kita nak sambung. Okey, kita boleh sambung tanpa silangan. Okey, klik. Dan kalau kita nak sini, kita tekan escape saja. Okey, ataupun kita nak buat silang-silang sikit sini, kita klik dulu. Kita klik dulu sini, klik dulu contoh. Okey, itu saja untuk pick component dan sedikit cara nak sambung menggunakan software multisim. Okey, jadi masing-masing boleh try untuk pick komponen dan juga tersambung punya bagi komponen lah. Okey, sama saja. Kita mungkin tak betul, tak apa. Okey, cuba boleh alih, try alihkan. Okey, alih contoh eh. Try edit dia punya nilai guna double click. Contoh dia 10, boleh main-main eh. Ok, itu saja dua video untuk pick komponen dan juga untuk sambungan komponen dalam multisim. Ok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.